Gua ada bilang udah malam capek. Berapa lo beli? 15-20? 25. Siapa? Channel YouTube Berita Trending menginformasikan. Sebelum kita mulai beritanya, terlebih dahulu Mimin Berita Trending berterima kasih kepada semua pemirsa yang telah mendukung Berita Trending. Oke, mari kita mulai beritanya. Verrel Bramasta diketahui membangun rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, dirinya juga dikabarkan merenovasi rumahnya di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan. Ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama berkarir. Ternyata, ada sosok wanita yang berperan penting dalam pembangunan rumah Verrel Bramasta ini, yang tak lain adalah sang mantan kekasih Natasha Wilona. Sebagaimana yang dilansir portal jember.com dari tayangan video yang diunggah kanal YouTube Intens Investigasi pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Diketahui bahwa Natasha Wilona lah orang yang menentukan lokasi pembangunan rumah Verrel Bramasta di kawasan Sentul. Kalau yang disentuh ia, karena kayak, rumah, yang pertama banget dia bikin, ungkap wanita yang dipanggil Wilona ini. Bintang film Argantara ini mengaku jika Verrel Bramasta sering meminta saran kepadanya terkait rumah barunya itu. Kalau yang sekarang ini memang kebanyakan dia sih. Dia ada ngirim-ngirim, nanya saran, gitu doang. Aku, kayak lebih kasih saran, sama masukan doang, tambahnya. Wilona juga mengakui jika putra Vena Melinda itu merupakan sosok pria yang pekerja keras demi meraih kebahagiaannya. Sebenarnya menurut aku dia kerja keras buat diri dia sendiri ya, maksudnya buat kebahagiaan dia, apa yang dia inginkan, paparnya. Wilona juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang jika ada orang yang selalu melibatkannya dalam hal kebaikan. Kalau aku misalnya ada orang yang selalu ingat aku, melibatkan hal-hal baik dalam hidup dia, pastinya aku senang, jelas Wilona. Natasha Wilona terlihat hadir di syukuran rumah baru Verrel Bramasta. Terungkap Natasha Wilona ternyata ikut membantu proses pembangunan rumah mantan pacarnya itu. Bahkan Natasha Wilona ikut Verrel Bramasta cari rumah barunya tersebut. Tak heran Natasha Wilona diundang dalam acara syukuran rumah baru Verrel Bramasta. Natasha Wilona ternyata memiliki andil dalam pembangunan rumah baru putra Vena Melinda. Terungkap Natasha Wilona bantu cari dan membangun awal rumah Verrel Bramasta ketika keduanya masih pacaran. Tapi meskipun sudah tak pacaran lagi, Natasha Wilona dan Verrel Bramasta masih sama-sama akrab, seperti yang terlihat saat Natasha Wilona hadir di acara syukuran rumah baru Verrel Bramasta. Demikianlah konten ini kami sajikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Kenalin, aku Ega Medina. Dude!